Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Fem Channel mau ngasih lihat, mau ngasih cek harga kalau potong rambut cowok di Jepang berapa sih? Oke, langsung aja kita ke barbershopnya. Untuk harganya sendiri sudah ada di depan barbershopnya. Harganya sekitar untuk dewasa 1.600 yen, dikali kursnya 103 sekitar 164 ribuan. Untuk anak SMP 1.200 yen, dikali kursnya 103 jadi sekitar 123 ribuan. Untuk anak-anak 900 yen atau sekitar 92 ribuan. Untuk cewek 1.600 yen atau sekitar 164 ribuan. Langsung masuk aja ke dalam. Untuk antrian dan pembayaran itu langsung di vending machine gitu. Jadi langsung aja masukin dan pencet aja mana yang dipilih. Oke, kita review sedikit tempat barbershopnya. Di sini tuh disediain untuk tempat minum, ada tempat tas juga, ada tempat untuk jas hujan juga, terus ada komik dan majalah juga. Sambil menunggu, sambil lihat komik atau majalah dulu ya, daripada bosan menunggu. Kemarin-kemarin juga aku sempat dapat brosur salon khusus cewek. Itu harganya memang sedikit lebih mahal daripada salon khusus cowok. Oke, aku bakal spill harga-harganya berapa aja ya. Untuk potong rambut sendiri sekitar 4.500 yen. Dikali kursnya 103 sekitar 463 ribuan. Untuk mewarnai rambut sekitar 6.000 yen atau 618 ribuan. Untuk hair treatment 3.000 yen atau 309 ribuan. Untuk potong sedikit aja 3.500 yen atau sekitar 360 ribuan. Untuk henna color 6.000 yen atau sekitar 618 ribuan. Untuk anak kecil 2.000 elementary school 2.000 yen atau sekitar 206 ribuan. Ya, itu tadi adalah harga-harga dari salon cowok maupun salon cewek. Salon cewek emang harganya standarnya masih segituan di sini. Oke, cukup sekian ya review dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.